Mana akhir ini berjalan tu, Ana daripada kelas 4 IT. Mana Siti Isa binti Abdul Azim, Ana dari kelas 4 Ibu Sinang. Nama Ana Fatiniza Rizkifli, Ana dari kelas 3 Kindu. Dia ada bagi anak ilmu sedikit sebanyak lah. Ana kan interview untuk fotografi. Jadi ada banyak benda yang Ana dapat belajar pasal kamera dalam fotografi tu. Ada pasal editing. Ada benda yang Ana tak tahu, ada benda yang Ana dah tahu. Tapi yang Ana dah tahu tu Ana tahu lebih lagi. Macam tu lah. Lagi banyak ilmu yang Ana dapat. Bagi Ana program ni mencukil bakat pelajar untuk dalam bidang fotografi, wartawan dan sebagainya. Ada awal ni lah yang seperti info yang diberi untuk mencari ahli yang baru dengan sedikit program untuk memberi pengenalan tentang program ni. Ana dapat tu macam tadi Ana cakap lah, Ana tahu lebih dalam tentang kamera, Ana tahu tentang editing. Ana dapat aplikasikan benda-benda tu, Ana punya minat lah sebab Ana kan minat ambil gambar semua tu kan. Jadi ilmu-ilmu tu Ana dapat guna untuk jadi untuk improve Ana punya minat tu. Belajar cara untuk ambil gambar, editing. Dari program ni, Ana join untuk bahagian fotografi. Ana sebelum ni memang tak ada pengalaman atau basic apa-apa pasal fotografi, tapi Ana minat untuk join bahagian fotografi. So daripada program ni, Ana dah tahulah basic-basic fotografi supaya Ana boleh cuba untuk mendalami lagi minat Ana. Ana rasa slot 2 sebab dekat slot 2 tu ilmu yang Ana dapat tu lebih banyak dan seronok lah main quiz yang diorang buat tu. Semua part best sebab slot 1 and slot 2 tu Ana dapat tahu macam mana cara apa jenis-jenis function setiap kamera, and ending tu Ana rasa agak menarik sebab ada speaking and game macam tu. Ana suka slot 2, Ana suka sebab waktu tu lah yang kita orang tahu pasal basic-basic tentang apa yang kita orang pilih. Lepas tu dengan slot yang akhir waktu dapat tengok kakak dengan abang bercakap lagi, cakap umum. Untuk peserta BYH, Ana harapkan korang semua dapat gunakan ilmu yang diberi dalam program WH ni dengan sebaiknya lah. Sebab ilmu-ilmu yang kita dapat dalam program ni bagi Ana sangat bermanfaat. Mana kalau kita tak tahu apa-apa pasal unit, sebab kita masih lagi nak belajar, jadi jangan malu untuk belajar. Kata-kata dari Ana, Ana harap untuk semua peserta bakat yang hilang, nanti kita dapat sama-sama bekerjasama untuk naikkan lagi UP.